Ya, lagi ya ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi ya, selamat datang bagi yang baru join. Jadi ya, oke. Langsung aja ya teman-teman. Sampai. Ya, aku mau bilang kemarin terus aku sama buat lagi tapi karena ada baru ya. Jadi aku coba main aja. Game-nya itu cukup seru ya. Karena dia simulator gitu ya, jadi nggak susah ya mainnya ya. Jadi oke, dan kemarin itu kan aku sudah upload Evolution dan perkenalan ya, untuk perkenalan sebenarnya aku itu kalian bisa tahu aku lebih jauh ya, jadi langsung aja ya, let's go. Ya, untuk ini aku main tapi sekarang aku jarang ya, mungkin gara-gara aku sekarang itu lebih banyak tugas ya, jadi sekarang aku lebih gabut kayak biasanya ya, dan sebenarnya itu sebuahku tapi ya aku itu adalah gambar. Aku gambar itu khususnya untuk anime ya, karena ya I love it man, I love it anime, I like anime. Jadi aku sering gambar anime. Okay, next. Jadi ya mungkin cuman film kesukaan ya. Aku punya film kesukaan ya, punya banyak ya malah ya, terutama genre fun, genre ya, genre action ya, atau mungkin atas atau yang anime aku suka itu. Dan anime itu yang bukan game ya, film yang paling bagus nanti animasi ya. Dan anime yang pertama Naruto dan ya Boruto. Aku nggak tahu ya Doraemon itu termasuk anime atau enggak ya, aku bingung juga karena dia ya kan buatannya dari Jepang, anime itu kan animasi dari Jepang sih, nggak tahu deh ya. Aku tahu Doraemon itu termasuk anime atau enggak ya, ya. Jadi anime yang pertama Boruto itu ya, tadi teman Naruto dan jadi next ya. Untuk anime kesukaanku itu adalah apa ya, Tate no Yusa ya, mungkin ya Tate no Yusa, tapi sayangnya ya bilang ada, aku gak tahu ya dia masih ada atau enggak. Kalau ada season 2 nya ya, tapi aku masih tunggu. Udah anime tahun berapa ya, lupa ya, 2018 kalau nggak 2019 kemarin ya, itu kalau nggak salah itu aku lihatnya 2018 kalau nggak 2019 ya. Jadi pas dia awal-awal muncul itu aku sudah lihat ya teman-teman, dan anime itu bagus banget ya teman-teman. Jadi dia itu ceritanya spoiler, kalau kalian mau lihat animenya lihat aja sendiri, aku nggak mau spoiler. Aku nunggu season banyak nya di anime itu ada sesuanya, tapi lama banget tahun-tahun ini bener tahun-tahun ini 2019 kali ya itu tamatnya, kalau nggak 2018 ada nang lupa aku ya. Jadi ya kalau nggak salah itu 2019 I don't know, tapi ya oke okay lah, tamatnya aku nggak salah 2019 tuh ya. Aku nunggunya 2019 di bulan-bulan akhir ya, jadi aku pas itu sempat kena bohong karena aku kira itu awalnya dia itu muncul season 2 nya
Agustus tahun lalu ya, itu aku salah Agustus tahun lalu katanya muncul, tapi lalu terus sampai Januari ini ya. Dan ya aku dapat tanya itu animenya itu akan dilanjutin pas bulan Januari, tapi muncul sampai sekarang. Dan itu aku ya oke lah, jadi itu aku sekarang nonton anime. Tapi bukan malas ya, aku banyak tugas, aku lebih sering nonton YouTube ya daripada nonton anime. Gak tahu kenapa ya, I don't know. Tapi yang mungkin review sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe dan like kalau mau, dan kalian bisa komen di bawah buat kalian komen kalian aja untuk kalian. Kalau kalian mau komen ya komen aja, beri saran ya. Yes, sampai jumpa di next video. Bye. Bye-bye. But that's alright. Hush.